Orang, nah pemirsa, nah ini jurang sepunduk pemirsa ya, patung sepunduk. Nah permisi datulah, nah ini patung sepunduk pemirsa ya, patung nang dikeramatkan ini tempat sangat sakral jurang tuh. Nah lah para keluarga, nah ulun bujur-bujur minta maaf kada ada niat buruk, ulun hanya hendak melihat, kemudian hendak mengangkat budaya kita Kalimantan. Nah ini patung juga pemirsa ya. Belum pernah kesini pemirsa. Pemirsa ya, dikisahkan nih pemirsa lah sampai. Jadi pemirsa ya, pemirsa lah. Nah ini pemirsa. Nah itu pemirsa. Saya juga pernah hendak pemirsa. Nah pemirsa. Jua pemirsa. Bapak pemirsa. Nah pemirsa. Pemirsa, nah di Palangkaraya pemirsa ya, nah dijemput lawan pemirsa. Nah banner motornya pemirsa ya, kami hendak ke apa katanya Sandung, Bukit Rawi. Bukit Rawi, nah di situ ada Sandung apa tuh artinya, mudahan dibukai orang. Nah pemirsa ya, nah ini kita sampai di Desa Tuwung pemirsa. Ini udah penduduknya Dayak semuan, berjam-jam gitu udah deh perjalanan kan sampai lah, cuma pelaran lah udah perjalanan. Pemirsa ya pun kok kurang jangkau ini nih. Nah pemirsa, park lagi pemirsa ya, lawan yang kita datangi. Nah Tukul pernah kesini pemirsa ya. Nah ini menyala-nyala tuh ya, pinggir jalan paskah tadi gak yuk, ini bagus semua penyalaan kan semalaman nih. Asli situlah iyalah, Sandung gak? Iya. Sudah ada pemirsa, saya terlihat sandungnya dari tiga puting. Pemirsa, akhirnya kita sampai sudah pemirsa ya. Pemirsa, kita lihatin. Nah, pemirsa ini pas di bundaran pemirsa ya. Bukit Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ini ulun ada di Desa Tuwung pemirsa ya. Hendak melihat ini pasah patahu ngarannya pemirsa. Jadi pasah patahu ini pemirsa tempat gasan orang melaksanakan ritual bebuhan Dayak Kaharingan pemirsa. Jadi ulun penasaran, kebetulan ada ulun kawan memboy di sini. Jadi udah langsung aja ke sini melihatin lah. Jadi kurang lebih 1 jam ini perjalanan naik mobil. Ada kawan juga pemirsa. Nah, pemirsa hamba Allah yang tidak ingin disebut namanya. Jadi pemirsa lu lah melihat-lihat di sini pemirsa. Cuma kada ada yang ditakuni pemirsa, ini kelaluan aja nah. Padahal pemirsa kita berputar-putar aja melihat-lihat nah apa garang ada di dalamnya ini. Ya pemirsa, lihat ulun. Jadi di sini rata-rata pemirsa penghuninya orang Dayak. Nah, jadi ini semacam sajian pemirsa. Sajian. Ya, sesajen lah tapi minuman banyak. Nah, tadi di jalan melihat juga ada yang tinggi lagi. Tapi tempatnya kayak ini aja pemirsa, nah kada detail lihat anunya. Nah, ini bundaran pemirsa, anunya pas di bundaran Tuwung leh. Saya tahu mungkin karena ada ini pas pembukaan anunya dihindari mulai sana piatnya. Jadi mungkin ini awalnya hutan pemirsa ya, karena menembus jalan ini ada di tengah-tengah lalu diulah bundaran. Nah, pasti bundaran. Ayo kita lihat-lihat. Saya ini kayak banyak minuman pemirsa saya, nah mungkin sajian kada ada orang nang kada ditakuni pang. Pasah patahu. Nah ini pemirsa saya.
Dah, cukup gitu. Kita cari yang ada misi kijang anu, yang pick up tuh. Ulun bae jeung pian aja lah, nama kamera kasih tuh lah. Oh, nggih, makasih lah. Pada tuan gitu kok mah kayak itu tuh. Amun di Rawi itu kan Sandung Temanggung tuh. Di Rawi di mana? Yang Temanggung. Lurus ini. Ini simpang 3 ini kan ada jalan bawah. Jauh lah pada jalan raya nih. Jauh masuk ke dalam. Oh, kejauhan masuk lah. Ada orang nunggu kok situ. Oh, ada lah. Tahu lah. Sekilo lurus, ada lurus. Masuk. Ini kan simpangan bila kita kiri arah SPM kalau. Ini lurus dia. Yang kanan. Oh, yang ke kanan. Yang kanannya tuh lurus dia tuh. Oh, nggih. Lampunya ada di situ. Sekilo ada, Mang? Lebih mun dari sini. Kada dari jalan raya. Yang jaganya di situ juga. Ya, ngeplus sekiloan lah. Yang jaga aspal ya jalannya. Yang jaga di situ. Iya, di komplek itu ai. Ada penunggunya di situ. Ada. Jadi cagar budaya leh. Heeh. Cakal lah situ lah. Ayo. Berapa ini? 20. Makasih banyak Mang sudah Mang, diberi petunjuk. Ya. Channel Ulun Warung Jusni Mang. Nah, makasih banyak lo. Iya, sana. Jadi simpangan belok kiri lah, belok kanan. Belok kanan ke kanan. Kalau dari sini belok kanan, ya. Kurang lebih masuk berapa ratus meter gitu lah. Jalannya nyaman aja lah. Nyaman aja, Bang. Sekit, anggaplah sekiloan lah. Sekiloan paling jauh. Ya, aspal aja jalannya tuh. Oh ya, makasih Bang lah. Ya, ya. Pemirsa Sandung. Nah, ini pemirsa Sandung. Nah ini pemirsa saya nah harga sandung tapi jadi aduh eh ngelihnya bicara orang ngarannya betengah malaman lah jadi pemirsa ini kujuk-kujuk kalau udah mengetuki rumah mencari rumah damang juga kada terdapat kada ada apa-apa kan kada takut-takut menerap tapi berhubung tengah malam lawan malam ini malam paskah pulang kemungkinan orangnya kada ada di rumah nah anjing mah manggung-manggung aja ulun asa gair-gair juga pemirsa asa asing ada juga di sini lah nah kada leluasa itu nah. Nah, pemirsa ini udah ulung ketok rumahnya tadi nah. Nah, ini sih ngaranya pemirsa sandung ya nah. Cuman nang kada tinggi itu di andaknya. Nah, malam Paskah dia andaki lampu kan nah. Ini tiap malam Paskah aja. Nah, sakada leluasa mano. Nah, lah lu mau apa nah bagi keluarga atau turunan daripada beliau-beliau ini nah. Belum kada beijin lah anak beijin tapi bukan pian kedadaan nah, jadi lu minta maaf dong. Nah pemirsa ini ada 4 buah pemirsa ya. Dalam satu buah ini banyaknya tulang belulang bisa lebih dari satu orang. Nah pemirsa. Nah ini jurang sepunduk pemirsa ya. Patung sepunduk. Nah permisi datulah. Nah ini patung sepunduk pemirsa ya. Patung nang dikeramatkan ini tempat sangat sakral jurang tuh. Nah ini pernah. Nah lah para keluarga nah ulun bujur-bujur minta maaf kada ada niat buruk ulun hanya hendak melihat kemudian hendak mengangkat budaya kita Kalimantan. Nah ini patung juga pemirsa. Nah mohon maaf pemirsa lah sampai di sini aja dulu untuk di desa Tuwung kemudian untuk warga Dayak desa Tuwung ulun mohon maaf karena ulun sudah vlog di bundaran ini di Pasah Patahu. Kemudian ada vlog di beberapa tempat di sandung-sandung ini tadi ada beberapa sandung nah ulun kamera nah ulun kada ada maksud apa-apa ulun maksud baik aja hanya memperkenalkan budaya kita Kalimantan nah karena ini landung malam ulun mengantuki beberapa buah rumah juga kada dibukai lawang mungkin karena pian-pian lagi berada di makam karena ini malam Paskah ini ulun tampilakan di channel Warung Jusni jadi mohon maaf nah pemirsa lah ulun hendak lanjut ke Temanggung Lawak pulang di Bukit Rawe pemirsa lah. Nah, informasinya di situ ada penunggunya jadi siang malam orangnya guring situ mudah-mudahan sini kawa digarak. Ya, sampai di sini aja kita lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.